Halo, what's up guys? Balik lagi dengan Novan di sini di channel Do Nyantuy. Oke, kali ini kita mau lanjutin lagi game apa ini namanya? Outlast 2-nya. Di mana yang episode sebelumnya kita sudah ketemu dengan Lin dan ternyata Lin ditangkap lagi sama orang misterius. Kemudian kita dibawa sama orang siapa kemarin namanya Ethan kah? Terus kita disembunyiin, ternyata dia juga dibunuh juga guys ya kan, mati semua gitu. Dan ini kita mau mencari Lin, apakah kita bisa menemukannya. Jadi kita mulai aja ya. Jadi buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, biar kalian nggak ketinggalan lagi jika aku upload video terbaru buat kalian ya. Kita sing sing slow. Oh, kita bisa save di sini ya kayaknya. Oke lah. Dan kita kemarin ini keluar lewat danau. Aduh. Basah lagi kacamata aku. Oke, kita lewat sana tadi udah masuk, nggak bisa. Jadi kita lewat, harus lewat pinggiran sungai. Tadi itu loh, sangat disayangkan sekali ada senter gitu kan. Kenapa tidak diambil senternya, Blake, Blake. Gila, orang digantungin dong guys. Kalian lihat kayak itu. Oh, fucking Christ. Digantungin kok ada. Ada kepalanya kok ada kayak tanduknya gitu guys. What the? Bawalah botol ini Black Black. Buat pukul orang nanti ya. Oh my god. Apa itu? Mayatnya orang dong guys. Ini ada sekop, sekop gini kan. Nggak bisa loh dibawa. Buat jaga-jaga gitu kan. Aduh, Black, Black. Kayak ada suara gitu. Ini guys, apa dia dia membunuh guys. Aduh, enggak sampai lagi, enggak sampai selesai lagi aku melepatnya. Nah, kita nggak bisa masuk situ dong. Eh, ada orang di belakang. Ini bisa masuk-masuk sini. Tambah tersesat aku nanti. Ini tempat apa guys? Air. Mayatnya orang di mana-mana dong. Orang. Orang guys, kita nggak ada senjata, nggak bu. Kamera itu. Lari, lari, lari. Lompat sini, lompat sini. Hutan ya guys ya. Oh,
Kaget aku. My family. Deborah's lover's father. Please, please, beg him for mercy. Aku bingung mana musuh mana teman lu ya. Gantung dong. Ya aku harus kemana dulu? Mana-mana tadi itu sudah hilang kan? Ini aku sedang di itu senternya dia itu guys. Dia sedang nyari-nyari. Aku dicariin, gila. Gila nggak tahu aku harus kemana gitu loh. Orang kok bawa barang tadi itu guys. Dia kemana? Ini gak bisa masuk ya. Gak bisa masuk. Aku sembunyi dalam gentong dong. Kayaknya udah gak ada deh ya. Kita pelan-pelan aja. Di atas. Dan kita kemana nih? Oh. Apa itu guys? Kalian lihat nggak itu? Bangkainya orang di mana-mana tuh. Ayolah Black, bawa ini garpu ini yang kayak sekop itu loh guys. Aduh, ini apa lagi nih? Center juga, bisa loh dibawa. Oh enggak, ini slot. Kira senternya bisa dibawa. Orang sampai busuk gitu guys, guys. Ini bisa ditarik nggak? Ditarik untuk apa? Ini kita tarik ya. Oh my god, kaget aku. Kita mandi bangkai dong, mandi bangkai ini namanya. Yang benar aja. Lari dari sini. Aduh. Siapa lagi ini patung enggak, guys? Ini aja.
Bunda Maria dong. Ada tulisan. Udahlah Black, kita lari dari sini aja Black. Gak jelas loh. Ada orang nyari lagi di sana. Itu orang gak itu? Oh enggak, lampu guys. Again and again. What was that? Oke, kita kemana guys? Kesini kah? Lah, masuk desa lagi. There's gotta be another way. Ini udah orang kejar-kejaran dong di sana. Aku jarang pakai kamera ya, jadi baterai-ku irit. Ini kita harus lewat sini deh. Udah simpan kameranya Black. Kita jalan. Bener aja kita nih. Oke. Aduh, aku kalau udah jadi Black mending sembunyi lah di sini, cari tempat sembunyi. Mana gitu? Kita lompat kemana Black? Aduh. Oh, lihat pinggiran. Aduh, pelan-pelan guys. Tempat macam apa ini? Oke, kayaknya kita harus lompat ke sana deh. Ambil ancang-ancang guys, ambil ancang-ancang. Tunggu, mundur. Lari. What? Oke. Okay. Nice, Black. Ayolah, bawa obor lah. Iya kan? Center nggak mau bawa. Obor nggak mau bawa. Memang dasar si Black ini ya. Udah jalannya susah. Kita nggak bawa apa-apa ini. Oke, kita masuk dalam gua. Oke. Okay. Here we go again. Ini kalau nggak pakai memang benar-benar gelap sih, nggak kelihatan sama sekali. Kok ada gua kayak gini gitu? Ketemu serigala di sini nanti ini. Rosok dong. Tempat apa ini guys? Kita udah ini ya, kita bisa play. He said she did it to herself. He said he was protecting you. Oke. A teacher once told me that the music of birds was proof that God exists and loves us. Ini foto ya. Aduh, kita ada yang gak kena shooting dong. They flayed them. Nailed them to wood. She was just a kid.
Jadi kayaknya kita memang harus pakai kamera terus ya guys ya, siapa tahu ada yang bisa di syuting. What the hell, ini apa nih guys? Church. No, no. Some kind of heretic temple. Gila, sampai dibikinin kayak gitu dong. Ini persembahan, guys. Manusia. Suara apa lagi tuh? Ah. Kita masuk dalam gua. Halo. Ada orang hilang. Pak, saya cuma mau pulang, Pak. Lihat gila. Ih, tadi ada orang digantung loh. Kok hilang? Ngomong-ngomong kita lewat mana? Udah mati guys. That has to be the chapel. Oke, kita mau pergi ke mana? Oh, lihat sini, lihat sini, lihat sini. Gelap banget jalannya. Gak bisa, harus pakai ini. Ini bisa lompat dari ke depan. Oke, orang mati lagi guys. Dapat baterai ya, lumayan dapat baterai. Ini baterainya untung gampang ya, anunya kameranya ini. Kalau baterainya dia pakai baterai yang harus di charger, susah hidupnya Black ini. Oke. Kita masuk dalam gua. Ada penjara-penjara kayak gini dong. Apa itu guys? Apa ini?
kepalanya bayi dong. Gelap dong kos. Aduh, siapa lagi itu mati lagi orang. Kita naik lagi ke atas ya. Ini kayaknya terkunci nih, nggak bisa dibuka dong. Dia makan apa nih? Pintu jendela nggak bisa guys. Wey, harus keluar dari mana? Oh, di sini. Oke, kita lewat sini guys. Ada pintu ternyata di belakangnya lemari. Ada kursi. Oke. Kalau saving ini berarti kita di jalan yang benar ya guys ya. Yalah, kita memang sudah di jalan yang benar guys. Oke. It's up there, isn't it? Oh, kayaknya kita bisa pakai elevator ini. Power's cut off. They've got to have a generator or something. Ini bensin, siapa tahu butuh bensin. Enggak kan? Terus nyalakan generator. Bener aja. Joyous all, for we are in the sorrows of a travailing woman. From this arbor is the place of the breaking forth of yes. Dia kesini dong. Children of hell, but also. Lari aja kesana. Udah, aku sudah biasa sudah lihat mayat sudah. Udah terlalu banyak mayat-mayat, guys. The sins of Zion are bound up and all debts to God come due. There's wailing. There's pain. There's blood, but it is joyous all, for we are in the sorrows of a travailing woman. From this arbor's place. Jelas dia ini asli. Pak, aku boleh masuk enggak, Pak? Astaga. Astaga. Sekalinya musuh sial. That might be an elevator. It's up there, isn't it? Aduh. Got to have a
generator or something. Langsung gonna die. The thing doesn't run on prayers. Oh, kira tadi itu orang sahabat, teman ya kan. Masuk ke dalam lah kok malah dibunuh, guys, guys. Kita enggak bisa lewat situ, guys. Karena di situ itu ini pembunuh ini, sialan. Kayaknya kita ke sana aja. Oh, kita ngikutin kabel aja nih, guys. Kabel ini kan otomatis generator kan. Oke, oke. Eh, Black, kamu pasti bisa, Black. Aduh, orang dibakar dong. Aduh, kita cari generator. Gila, generatornya tempatnya jauh banget. Sana ya guys, kayaknya guys, generator guys. Bener. Gimana tuh? Oke. Ini generator. That's gotta be it. If I can find my way back to the elevator. Bu, aku cuma Bu. Ini kita ikutin dia, guys. Bu, aku cuma mau ngambil temanku. Rejoice. Revel in the ecstasy of the Lord. Eh, lari aja sudah, enggak jelas itu orang itu. Gila, kekunci dong di sini. This way is forgiven. Lari. Aduh, lari. Ah, sial. Aduh. Eh, sudah, kita sudah bisa nyalain generator. Oh man, mati lampu dong. Aduh guys, berarti nanti kita lanjutin lagi guys. Gila, pakai acara mati lampu lagi. Oke.
Aduh.